Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini kita akan mengulas mengenai kondisi Seberang Ulu di masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1950-an. Di zaman dulu, Seberang Ulu ini merasa termarginal ke, dikarno ke, di masa penjajahan sampai di masa kemerdekaan, kondisi Seberang Ulu tidak banyak perubahan. Tapi sebaliknya, kondisi di Seberang Ilir mulai berkembang. Perbedaannya terjingok signifikan antara Seberang Ulu dengan Seberang Ilir ini. Ngapo bisa cak itu? Apa sebenarnya penyebab perbedaan yang signifikan antara Seberang Ulu dengan Seberang Ilir ini? Biar tak gagal paham, nonton videonya sampai habis ya. Dan sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mang Dayat ingeti dulu. Untuk yang belum follow, caturi di follow dulu. Dan jangan lupa like dan share. Mang Dayat doa ke, semoga penonton Mang Dayat selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Palembang ada di pangku, sare adi junjung. Itu jembatan Ampera, itu dia ikonnya, kota kita Palembang. Palembang dibelah Sungai Musi, yang menjadi asal muasalnya peradaban di Palembang ini. Namanya dibelah, kan jadinya sikok bagi duo. Hah, lagi trennya lagu ini ya. Zaman dulu, kawasan di Seberang Ulu ini ngerasa masyarakatnya termarginal ke, atau ngerasa cak di anak tiri ke. Kalau Mang Cek bicara kelahiran 90-an, mungkin sempat ngerasoi. Kalau wong Seberang Ulu nak ke Seberang Ilir, mereka selalu nyebutnya nak ke Palembang. Padahal sebenarnya mereka juga termasuk kota Madia Palembang. Mungkin sampai sekarang di kalangan tertentu masih ada yang kalah nyebut nak ke Seberang Ilir ini nyebutnya nak ke Palembang. Selain itu, kalau kita nyingok KTP yang lahir di Plajo di bawah tahun 70-an, terutama yang lahir di Rumah Sakit Pertamina Plajo, biasanya di KTP itu tertulis tempat tanggal lahir Plajo, bukan Palembang. Jadi sebenarnya Plajo ini kota atau bukan? Plajo cak kota dewe ya, Plajo ini. Hal lain yang juga dijingok dari sisi pembangunan. Seolah Palembang ini cuma bangun Seberang Ilir bae. Kelihat pembangunan Seberang Ilir berkembang pesat. Tapi di Seberang Ulu terasa jalan di tempat. Kita punya sejarah, kita punya budaya, payu kita lestari ke warisan Sriwijaya. Ngapo di Seberang Ulu ini pecah di anak tiri ke atau termarginal ke? Ini sebenarnya ada beberapa faktor. Berikut faktor penyebab yang Mang Dayat rangkum. Mungkin kalau ada tambahan, jaturi yo Mang Cebice di kolom komentar. Yang pertama, Seberang Ilir ini pusat pemerintahan. Dijingok dari sejarah, dari zaman Sriwijaya, zaman Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang, sampai kolonial, bahkan di masa kemerdekaan, Seberang Ilir ini menjadi pusat penguasa. Namun ibu kota pasti jadi tujuan utama kalau wong nak ke Palembang. Jadi masyarakat Seberang Ilir lebih cepat nerima pengaruh dari luar dibandingkan dengan masyarakat Seberang Ulu. Tujuh bagus yang lemah kita kunjungi. Kedua, Seberang Ulu ini seolah masyarakatnya tertutup. Pandangan inilah yang buat lambatnya berkembang Seberang Ulu. Ngapo seolah tertutup? Karena memandang masyarakat Seberang Ilir yang terbuka terhadap wong asing tadi. Karena tingkat interaksi masyarakat Ilir dengan wong asing frekuensinya lebih tinggi. Dan akhirnya masyarakat Ilir punya intelektual yang lebih tinggi. Hal ini dikarno ke akses informasi lebih cepat didapat di Seberang Ilir. Pempel lenjer juga sama tari tanggai. Ini dia ciri khasnya. Tiga, perdagangan berpusat di Seberang Ilir. Namanya pusat penguasa, di Ilir pastinya diiringi juga dengan pusat perdagangan. Penduduk Seberang Ilir secara tidak langsung naluri pedagangnya terbentuk. Namanya hidup di pasar, tidak perlu ada komoditi nian. Jual makanan baik pasti laku. Misalnya tidak jual makanan, jadi perantara be, atau jika kita tunggu loh,
jadilah itu masih pacak juga. Karena faktor inilah jadi keperekonomian di Seberang Ilir berkembang dengan pesat. Selain itu, dengan didorong sifat terbuka masyarakatnya terhadap wong luar, membuat makin cepatnya berkembang di Seberang Ilir. Berbeda dengan di Seberang Ulu. Kalulah mereka punya produk komoditi untuk dijual, walaupun cuma nyebrang sungai, tetap baik biayanya besar. Belum lagi resiko kecelakaan, pecah perahu terbalik atau semacamnya. Dan juga resiko adanya perompak. Zaman dulu di Sungai Musi ini banyak perompaknya, karena memang perniagaannya itu lewat sungai. Empat, kurangnya interaksi antara masyarakat Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Zaman dulu dan sekarang ini, ada angkot, apalagi ada taksi online. Uang dulu nak kemana-mana dalam kota ini, berjalan kaki itulah. Paling bagus-bagusnya naik sepeda. Buat mobil atau motor, cuma buat kayonian yang punya. Akses yang paling banyak dipakai ialah transportasi sungai. Nah, seandainya kita nak sanjo ke seberang sungai, ini terpaksa masyarakatnya dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu naik perahu tambangan atau naik kapal mari. Menak naik perahu tambang, biasanya nak antri dulu. Yang nyebrang banyak, armadanya dikit. Tapi kalau nak agak cepat, yo naik kapal mari. Tapi agak mahal. Kalau naik tambangan, ongkosnya itu 25 sen atau 0,25 rupiah. Tapi kalau kapal mari, ongkosnya 50 sen atau setengah rupiah. Karena itu memang butuh perjuangan nian kalau nak sanjo ke seberang. Faktor inilah yang jadi salah satu penyebab kurangnya interaksi masyarakat Ulu dan Ilir. Sewet songket, pempek lenjer, juga samo tari tanggai. Ini dia ciri khasnya, cuma ada di Palembang. Kita punya sejarah, kita punya budaya. Seiringnya waktu, setelah dibangunnya jembatan Ampera inilah yang akhirnya menjadi solusi bersatunya masyarakat Seberang Ulu dengan Seberang Ilir. Hubungan antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir makin lancar. Perdagangan semakin berkembang di Seberang Ulu. Permasalahan Seberang Ulu dan Seberang Ilir ini sebenarnya sudah disadari sejak zaman Belanda. Karena itu, perencanaan untuk dibangunnya jembatan sudah pernah diusahakan sejak tahun 1930-an. Tapi karena biayanya yang besar, akhirnya belum bisa tergawe di masa Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan, diprioritaskan lagi. Palembang kembali punya mimpi untuk bangun jembatan antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Tapi balik lagi ke biaya. Dan alhamdulillah, pada tahun 1962, pembangunan mega proyek jembatan Ampera ini dimulai. Dari dana pampasan perang Jepang dan diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Brigjen Abu Yasid Bustami pada 10 November 1965. Setelah jembatan Ampera selesai tahun 1965, perubahan tidak langsung terjingo. Jembatan Ampera ini adalah titik awal berkembangnya modernisasi kota Palembang. Butuh waktu kurang lebih 5 tahun, melonjaknya perubahan tata ruang yang mulai terjingo. Awalnya sebagai masyarakat Banyu menjadi masyarakat darat. Dan juga perubahan pasar apung jadi pasar di kawasan Benteng. Lalu lintas semakin padat. Sampai akhirnya, tahun 1970, jembatan Ampera ini tidak fungsi ke lagi karena sudah tidak relevan dengan penataan lalu lintas di kota Palembang. Waktu pengangkatan Ampera sampai turun lagi memakan waktu kurang lebih 1 jam. Sudah buat kemacetan di masa ini. Dari sini sudah mulai terjingo penyatuan masyarakat Ulu dan Ilir. Dari tingginya mobilitas antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Sampai akhirnya, di masa sekarang ini, lah sama bae antara Seberang Ulu dengan Seberang Ilir. Pembangunannya merata dan masyarakatnya juga sudah jadi siko, yaitu wong Palembang Galo. Segalonya ini tak lepas dari awalnya peran dari jembatan Ampera. Masjid Agung, rumah lima.
Kalimas, juga jembatan Ampera. Itu dia ikonnya kota kita Palembang. Sewet songket, pempek lenjer, juga sama tari tanggai. Ini dia ciri khasnya, cuma ada di Palembang. Kita punya sejarah, kita punya budaya, payung kita lestari. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.